Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah para teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan meneruskan konten saya ya tentang agama yaitu hadis ya. Dan sebelumnya saya membuat konten-konten berbagai macam hal. Walaupun tidak satu yang saya geluti, namun saya hobinya semua ya, semua saya masukkan. Dan di sini mudah-mudahan konten yang saya buat teman-teman sekalian menikmatinya dan mengambil ibroh. Jika ada yang tidak bermanfaat, tolong diabaikan saja, ya kan? Ambil yang positifnya. Dan tak lupa pula, mari sama-sama kita berselawat terlebih dahulu agar senantiasa kita senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya memulai pembahasan tentang hadis ini, ada baiknya teman-teman atau saudara-saudara men-subscribe video saya. Mudah-mudahan dengan men-subscribe teman-teman sekalian dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Teman-teman sekalian, di sini ada hadis yang sangat-sangat ya perlu kita hafal. Supaya apa? Supaya kita benar-benar berhati-hati dalam beramal. Apa hadisnya? Yaitu judul hadisnya orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan adalah orang yang tidur ya dari malam sampai ya selepas subuh. Artinya dia tidur dari malam enggak sholat subuh. Jadi seperti itu. Atau kesiangan. Nah, kenapa saya bilang, saya katakan harus dihafal? Ya supaya kita benar-benar hati-hati kalau sebelum tidur baca doa terlebih dahulu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan ya Abdullah radhiyallahu an. Ya, dia berkata diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada seseorang ya tidur dari malam sampai pagi, maka langsung spontan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah orang yang dikencingi oleh syaitan, ya di kedua telinganya atau di salah satu telinganya, ya maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, itu adalah orang yang dikencingi syaitan telinganya. Dia tidur dari malam sampai pagi. Nah, kira-kira makna dari dikencingi oleh syaitan ini apa? Nah, di sini ada berbagai ulama mengatakan ya, dikencingi itu artinya ya, dia itu telinganya ditutup oleh syaitan, dirusak pendengarannya supaya enggak dengar suara azan. Ya, kemudian menurut ulama yang lain ada yang mengatakan itu direndahkan, dihinakan sampai segitunya. Perkara sholat subuh pun tidak mau dia datang ke masjid dan dia lalai, malas bangun, maka dihinakan. Ya, dikencingi telinganya oleh syaitan. Dan ini mungkin bagian ulama ada yang mengatakan seperti itu, tapi kata Rasulullah di sini itu telinganya dikencingi syaitan dan kita tidak tahu kencingnya syaitan itu seperti apa. Ya, kalau Nabi sudah mengatakannya dikencingi ya, kita harus mengimani ya kan. Ternyata telinganya dikencingi oleh syaitan. Ya, maka dari itu dia susah bangun. Dan ada sebuah kisah. Ya. Dia ini merendahkan hadis Nabi lah, melecehkan lah seperti itu. Gak percaya, ah masa dikencingi syaitan, gak percaya aku ya.
Ternyata benar, dia tidur. Besok pagi basah semua mukanya. Ya, akibat apa? Akibat nggak percaya sama hadis Nabi itu. Ya, dia nggak percaya. Jadi kepada teman-teman sekalian, apa yang dikatakan Nabi wajib kita patuhi, kita imani dan kita yakini bahwasanya kalau dikencingi ya udah dikencingi. Ya, kita nggak perlu tahu kencingnya seperti apa, apa sama kayak kita. Nah, itu kita tidak perlu tahu, yang penting kita wajib mengimani saja. Ya, walaupun ulama berpendapat ya, bahwasanya mengatakan direndahkan, dihinakan. Kemudian ada yang mengatakan itu telinganya ditutup oleh setan supaya nggak dengar azan. Ya. Jadi memang itu keterlaluan sangat kalau ada orang tidur ya. Apalagi dia agamanya Islam, nggak sholat subuh. Ya. Itu sudah keterlaluan sekali. Kepada teman-teman sekalian, harap hati-hati kalau tidur. Baca doa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun sholat subuh. Ya, alangkah baiknya kita tahajud lagi. Harus kita dapatkan. Kenapa? Ini sangat-sangat berbahaya kalau sering-seringan kesiangan. Ya, jadi nggak ada alasan. Sholat subuh itu jam 5 ya, kita bangun setengah 5. Usahakan. Terkadang kita sepertinya sepele. HP kita sudah nyala ini, sudah hidup alarm. Tapi kita matikan. Nah, itu dia keterlaluannya di situ. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya di sini saya mengajak kepada saudara-saudariku, ya marilah kita bergegas untuk bangun sholat subuh. Jangan sampai ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Menurut hadis Nabi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi harus kita ambil itu. Sayang kalau nggak diambil. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Ya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya dan pribadi dan dari syaitan. Ya, ambil positifnya saja. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.